Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat menarik. Saya percaya ini akan sangat memberkati kamunya. Nah, saya coba berbagi tentang sifat wanita yang bikin pria cinta mati padamu. Jadi, hampir semua pria menyukai beberapa sifat yang akan coba saya sampaikan. Ya, artinya selama pria itu baik, selama pria itu benar, selama pria itu waras, pasti ada beberapa sifat yang mereka sangat-sangat sukai. Oke, saya berharap ini membantu teman-teman cewek. Berikut sifat wanita yang bikin pria cinta mati. Yang pertama, pendengar yang baik. Kenapa ini bisa buat pria begitu cinta? Karena pada dasarnya setiap orang pasti akan menghadapi masalah, pasti akan menghadapi tantangan. Nah, masalah dan tantangan yang dihadapi waktu diceritakan ke orang yang bisa kita percayai, maka beban daripada masalah tadi itu paling tidak berkurang. Paling tidak kita tertolong dan terbantu. Untuk itu, jadilah pendengar yang baik nih, teman-teman cewek. Apalagi kalau pria yang kamu sukai itu ternyata mau cerita ke kamu, mau ngobrol ke kamu. Itu kesempatan yang baik untuk kalian dekat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peduli ataupun mendukung. Ya, jadi kamu adalah wanita yang peduli terhadap dia atau terhadap orang lain. Apa yang perlu kamu bantu, kamu bantu. Apa yang perlu kamu tolong, kamu tolong. Dan bukan cuma itu aja, kamu mendukung. Kamu mendukung apa yang pria tersebut kerjakan, apa yang dia rencanakan, apa yang dia harapkan. Tentunya dengan catatan adalah yang dia kerjakan, yang dia harapkan adalah baik, adalah benar. Ya, ini mampu bikin dia tertarik, jatuh cinta kepadamu. Karena kamu orangnya peduli dan mendukung dianya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pengertian. Siapa sih yang gak mau punya pasangan yang pengertian? Apa yang ada di hatimu, apa yang ada di pikiranmu, apa yang kamu inginkan, maka apa yang dia inginkan, ya, maka kamu mengerti dan kamu membantunya. Ya, jadi yang pertama pendengar yang baik, peduli mendukung, dan yang ketiga adalah pengertian. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah dewasa. Nah, kenapa ini mampu membuat pria jatuh cinta? Karena wanita yang dewasa itu bisa diajak diskusi, bisa diajak ngobrol, bertukar pikiran, bahkan memberikan solusi ataupun masukan. Untuk itu, teman-teman cewek, berhentilah bersifat kekanak-kanakan, sedikit-sedikit ngambek, sedikit marah gak jelas. Berhenti melakukan itu. Mulailah dewasa. Sebab dewasa ini bukan masalah umur. Dewasa adalah sikap hati, cara pandang, prinsip hidup, bertanggung jawab, berkomitmen. Nah, waktu kamu dewasa, inilah yang membuat pria itu jatuh hati, jatuh cinta padamu. Nah, itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, sifat wanita yang bikin pria cinta mati adalah keibuan. Jadi kamu memiliki sifat keibuan. Artinya, kalau dibilang sifat keibuan, bukan berarti kamu ibu-ibu ya. Bukan berarti kamu udah nikah belum. Sekalipun belum menikah ataupun sudah, tapi kamu punya sifat keibuan. Kamu peduli, kamu perhatian, kamu mengayomi. Nah, wanita seperti ini
dibutuhkan, didoakan, dirindukan. Siapa sih pria yang gak mau punya pasangan yang peduli? Siapa sih pria yang gak mau punya pasangan yang memperhatikan, yang mengayomi? Siapa yang gak mau? Pasti semua rata-rata menginginkan, memimpikan punya pasangan demikian. Ya, itu yang kelima. Yang keenam adalah sifat yang bikin pria cinta mati dari wanita adalah friendly, ramah. Jadi wanita yang ramah, mudah senyum, mudah menyapa orang lain, wanita yang bersemangat, wanita yang antusias, wanita seperti ini bikin pria itu terpesona. Nah, karena ramah. Untuk itu teman-teman cewek yang menonton ini, jadilah pribadi yang ramah. Bisa karena biasa. Kalau kita terbiasa ramah, lama-kelamaan ramah itu jadi karakter kita. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah tidak suka marah, apalagi marah-marah yang gak jelas. Jadi sifat yang seperti ini sangat disukai pria. Siapa sih kita yang mau marah-marah? Kerjanya kan gak mau. Maunya kan tenang, damai, ya. Jadi itu yang ketujuh, tidak suka marah, apalagi marah-marah yang gak jelas. Yang kedelapan, sifat wanita yang bikin pria cinta mati adalah penuh dengan rasa syukur. Ada tantangan, ada masalah, ada tekanan, ada gosip, ada fitnah, tetap bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena syukur ini punya kuasa. Ya, orang yang bersyukur terbiasa dengan berkat Tuhan, terbiasa dengan mujizat Tuhan, terbiasa dengan promosi Tuhan. Untuk itu daripada kamu bersungut-sungut, ngomel gak jelas, mendingan bersyukur. Karena waktu kamu bersyukur ini kamu menginspirasi banyak orang, termasuk membuat pria yang kamu suka itu tertarik ke kamunya. Itu yang ke-8, penuh dengan syukur. Yang ke-9, sifat wanita yang bikin pria cinta mati adalah kesabarannya. Jadi teman-teman cewek, kamu adalah wanita yang sabar, panjang sabar. Ya, kamu gak cepat menuding orang, gak cepat menyerah, gak cepat mencari kambing hitam orang. Enggak, kamu orangnya sabar. Ada masalah, jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Ada tantangan, jangan buru-buru cari kambing hitam. Enggak. Waktu ada masalah, sabar. Berpikir dengan tenang. Nah, waktu kamu sabar, maka kamu dapat berpikir dengan baik. Maka kamu bisa mengambil keputusan dengan baik. Dan ini yang bikin pria itu jatuh hati. Karena nanti dalam membangun rumah tangga atau membangun hubungan, itu dibutuhkan kesabaran. Ada masalah, sabar enggak? Ada tantangan, sabar enggak? Ya, karena waktu kamu sabar, kamu bisa jadi tenang. Itu yang ke-9. Yang ke-10 adalah suka menolong. Kamu orangnya care. Ya, ada orang yang bisa kamu tolong, kamu tolong. Ada orang yang bisa kamu bantu, kamu bantu. Dan kamu gak hitung-hitungan lakukan itu. Kamu lakukan dengan kerelaan, dengan senang hati, dengan sukacita. Kamu adalah wanita yang suka menolong. Karena pada dasarnya wanita didesain Tuhan jadi penolong. Firman Tuhan berkata begini, tidak baik manusia itu, tidak baik Adam itu seorang diri saja. Lalu firman Tuhan berkata, aku akan jadikan penolong. Artinya penolong itu bisa diandalkan, bisa diharapkan. Bahkan itu menjadi jawaban doa. Bahwa ternyata pasangan kita, orang yang kita sukai, orangnya itu penolong, suka menolong. Ya, untuk itu teman-teman cewek, milikilah pribadi yang suka menolong.
ini mampu bikin pria itu yang kamu sukai terpesona dan jatuh cinta padamu. Oke? Ini yang boleh saya bagikan, tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.